selama kurang lebih 1 bulan belakangan mengalami kebuntuan dalam usaha mencari rencana pemotongan anggaran atau defisit di Amerika Serikat. Akhirnya tadi malam anggota Kongres dari Partai Republik dan Partai Demokrat mencapai kesepakatan untuk meningkatkan batas atas utang sebesar 2,1 triliun dolar dan penurunan anggaran pemerintah sebesar 2,4 triliun dolar. Kondisi ini tampak mendorong menguat dolar Amerika Serikat terutama terhadap mata uang Jepang yaitu yen. Dolar yen tampak mengalami kenaikan ke level 77.44 dari penutupan perdagangan di level 77.38. Diperkirakan dolar yen masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dan akan mencoba mengetes level resistance di level 77.80. Menguatnya dolar yen ini juga didorong oleh kemungkinan intervensi ke pasar valuta asing oleh pemerintah Jepang. VBIS Morning Call, reported by VBIS News, Investment and Financial Online News for your success.